tak take I? Perlu ke take kau? Mestilah kena. Ada gambar kau ke kat gambar dia? Tak ada. Then? Tapi, waktu ambil gambar ni, I ada kat sebelah tu. Tengok ni. Dalam gambar ni ada tangan I. Lepas tu tak tag I pun. Tak kira. I kena tweet juga pasal dia. Berani dia balas tweet aku. Lah, aku tweet pasal dia, of course dia balas. No! Tweet I bukan untuk dibalas. Dia patut diam je. Tweet I untuk dia hayati and contact I and minta maaf dengan I. Ini tak! Dia pergi tweet dekat Twitter and tak settle depan-depan I. I stress! Siap kau, aku tweet dia. Kita ni kalau nak tolong orang, tak payah nak menunjuk. Biar apa yang tangan kanan kita buat, tangan kiri kita tak tahu. Macam bis tinja, tangan kanan mana tahu apa. Siapa yang pernah tahu, tiada siapa yang pernah rasa, perasaan yang pernah datang, ya tak pernah hilang. Aku yang Cik ni sikit apa ya? Saya hampir dilanggar, Doktor. Tengok ni! Orang yang kuat drama ni berbeza dengan orang yang suka berfikiran logik. Mereka punya pengaruh emosional yang kuat bila memutuskan suatu keputusan berbanding mereka yang logical thinking. Jadi mereka yang suka berfikiran logik tak perlu nak cuba berdebat dengan mereka yang berfikiran emosional ni. Mereka tak akan terima. Dia accept apa yang dia nak cakap, don't change them. Ataupun anda boleh ubah cara komunikasi anda seperti mereka juga, baru mereka akan boleh terima. Saintis tak ambil degree. Ilyas! Tergamak you buat I macam ni. I tahu you keluar dengan musuh I kan? Apa apa ni? Sudahlah! You! I sanggup tinggalkan mak ayah I sebab nakkan you! Tapi macam ni tuduh I. Ingat I tak ada perasaan ke? Ini bukan kawan yang baik untuk you. Tapi saya sayangkan you.